بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sebenarnya kita berada di dalam ayat yang ke-69 dalam surah Ghafir ataupun suratul Mukmin, tapi saya undur sikit ayat yang ke-64 dan 65 yang Allah Subhanahu wa taala firman ambil ayat yang ke-65 dah, iaitu nya huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang tetap hidup, maknanya Allah yang tetap hidup, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia, maka sembahlah kamu akan dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Maknanya bukan hanya dalam amal ibadat semayah saja dak, bahkan semua tiap-tiap perkara yang orang Islam buat ni, ia mesti ikhlaskan hati dia, makan, minum, tidur, kerja, bermuamalah, nah, zikir, semua tiap-tiap perkara dia kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka Allah raya alhamdulillahi rabbil alamin. Setakat saya dah tengok dalam Quran ni, alhamdulillahi rabbil alamin adanya 21 kali. Nah. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dalam hal ini, dalam tafsir Ibn Kathir, jawab mari satu doa ataupun satu wirid yang selalu Nabi baca selepas daripada semayah. Nah, maknanya Nabi baca lepas pada astagfirullah, astagfirullah. Dalam cuang duk wirid ni, Nabi kata, Nabi sebutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Bacaan ni kita selalu duduk dengar, cuma duduk di kita baca tak baca. Tapi memang ini menjadi satu ajaran dari Nabi SAW lepas pada semayah. Sebab apa? Sebab hadis ni daripada Abi Az-Zubair radhiyallahu anhu, dia riwayat ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Dia katanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna dubura kulli salatin. Nabi baca hak sakning tu, baca selepas daripada semayah setiap kali. Jadi Nabi wirid baca, tentu ada hak ni dalam wirid ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi sebagai tumpuk tamuh, nah, di atas ayat yang Allah Taala firman ayat kemarin yang saya baca, hak sebenarnya kena baca hari ini ni, ayat itunya ayat yang ke-69. Baca kemarin sikit, lepas tu berhenti dengan sebab tak ada nak hurai. Alam tara, yang Allah Taala firman alam tara, dakkah kamu lihat, dakkah kamu tengok, dakkah kamu dapati, hey Muhammad, ha, gitulah. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah? Maknanya orang yang lawan perintah Allah, agama Allah, ha, terutamanya orang yang duduk sekali dengan Nabi semasa Mekah dan semasa Madinah. Ha, ni kira katanya kalau bahasa Melayu, pala jahat sekali, pala pengat. Orang yang lawan ayat Allah
Lepas tu mikir ni kok tak molek semua. Tiap-tiap saat nak bunuh Nabi, nak bunuh sahabat, nak khianat Islam. Jadi fikrah ataupun PKY pasal-pasal ini ni dia ada tukfan dalam hati dan perasaan orang yang dengar terhadap Islam. Sampai ke hari kiamat. Terutama sekali orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dengar, tak ada kira agama apa, hak dengar terhadap orang Islam dan agama Islam. Kalau boleh mereka itu nak peracur perhabis, tak siwi adanya Islam dalam dunia ni. Dia nak wiadanya kafir. Itulah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu nak menghembuskan cahaya Allah. Cahaya Allah di sini artinya agama Allah. Dengan mulut-mulut mereka usaha kecek tulis buat gotu buat ke ni untuk nak peracur agama di atas muka bumi. Masya Allah. Tapi Allah, wallahu mutimmu nurih, Allah sentiasa menyempurnakan agamanya di atas muka bumi, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Ada sebahagian ayat, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang syirik benci sekalipun. Jadi akibat orang-orang yang menetek agama Allah di atas muka bumi ni, tak kira sama ada peribadi ataupun pasang jama'i ramai-ramai ataupun tunjuk satu klum di atas muka dunia, nasib mereka kalaulah nampak katanya seni di dunia tapi akhirat lari tak lepas. Inilah yang Allah royak katanya, tidakkah engkau melihat dan merasa heran terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah, bagaimana mereka telah dipalingkan dari kebenaran? Siapa tu? Alladzina kadzabu alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Mana rasul semua, tiap-tiap orang rasul, siapa yang belawe menetek agama Allah hak rasul-rasul duk siapa duk royak, maka mereka akan mengetahui kelak, akan tahu apa tu nasib mereka. Aninglah yang Allah royak. Ayat ni saya baca dah kemarin. Lepas tu mari terjemuh pada pagi hari ni. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun. Lepas tu fil hamim. Lepas tu finnar yusjarun. Iaitu apa? Ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka. Maknanya ketika belenggu-belenggu ni maknanya gari, tamak, ikat tangan, ikat kaki. Lepas tu apa lagi? Dan rantai dipasung di leher. Maknanya rata-rata panah, api-api belakang ni, mari duduk ditekok mereka sambil mereka diseret. Maknanya diheret, dilepar masuk dalam api ni aku. Kalau kita we gambar lagi, malaikat ambil puak-puak ni remah dem semai muka. Ha ni teruk keadaan orang-orang kafir dan orang yang duk buat angkara terhadap orang-orang Islam. Walaupun nampak gagah perkasa, nampak ada bong, ada awut besar dan sebagainya, duk bunuh orang-orang Islam. Jelas kita duk lihat dengan mata kita sekarang ni di atas muka dunia. Hak tu hak pasang bunuh orang Islam. Lepas tu ada beberapa kumpulan di atas muka dunia ni orang hak beci kepada Islam yang sebeci-becinya. Sebab apa? Kau ngaji Islam, kau berasa nak menetek Islam. Lepas kita jangan lupa katanya agama Islam ni
Bukan orang Islam saja duduk ngaji, tapi orang-orang kafir, orang yang reti Islam kadang-kadang dia kaji, baca, cari tu cari ni, bokong ngaji khob tambah denai. Masya Allah, hani Allah Ta'ala akan bubuh mereka di dalam api neraka dengan sehino-hino, dan kalau bahasa Melayu pak kita, padai dengan muka dia. Ha, dengan sebab dia duk buat teruk do'oh di atas muka bumi. Kalau zaman-zaman Nabi dulu-dulu tu, lagu tu, bunuh Nabi. Terutamanya Nabi yang ada di Bani Israel. Nabi-Nabi yang lahirnya dari kalangan Bani Israel pada zaman dulu. Tu herayat di dalam Quran. Mereka itu bunuh Nabi-Nabi mereka. Ha, tu bunuh pula dengan secara hot right. Kadang-kadang bukan ia bunuh pak wi mati lalu dak. Ia seksa pegai Nabi sore-sore ni, ia kelah, ia kerak tangi, kerak kaki. Ia duduk periduk situ dulu. Nak wi mati supaya pon. Gada apa? Ya, supaya mati sikit-sikit. Ha ni, setengah-setengah Nabi ni digergajikan kepala. Beloh jadi dua. Kalau kita gambar mudah-mudah zaman lah ni ya, ambil keng, lepas tu bot orang. Ha tu, bubuh dalam jeng gur mati. Ha tu seksonyo orang-orang zaman dahulu yang dia buat kepada nabi-nabi, rasul-rasul dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi hakikat yang sebenar, rasul-rasul dan nabi-nabi mereka itu tidak mati di sisi Allah. Dah. Dia hidup dan diberi rezeki supaya orang mati syahid juga. Nah, jangan kamu suka orang-orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki sampai ke hari kiamat, sampai ke bakit dalam keadaan darah masih lagi duk berdarah di tubuh mereka. Ha ni. Apatah lagi rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah itu, yang Nabi SAW sendiri rakyat katanya, Allah Ta'ala haram bumi makan tubuh-tubuh Nabi. Sebab tu semua Nabi, semua Rasul, dia mati mana, maka situlah tanah kubur dia. Tak boleh pindah. Tak boleh yuk, yaik, mayak dia yang mati sini, nak pergi tanah tempat lain, tak ada. Sebab Allah Ta'ala pilih manusia yang jadi Rasul ni, sinsut. Hidup dia mana, maka situlah tanda katanya, tanah kubur dia di situ. Setengah-setengah rasul, kubur-kubur mereka tidak ada. Maknanya tak nampak katanya situ kubur dia, sini kubur dia. Sebab apa? Sebab dikambuh oleh tanah-tanah sejak daripada zaman-zaman dahulu. Itu nak yang Allah, yang Nabi rakyat di dalam hadis. Lagi kedalai air panas ni, ayat yang ke-72 ni, kedalai air panas yang menggelegok. Air ada dah dalam neraka dah, nak ada ke mana? Kalau kita fikir, iaitunya air yang sangat-sangat panas, air naco dijiruh, dibubuh dalam mulut-mulut orang-orang ahli neraka. Kena makannya air nanuh. Masya Allah. Yang salah satu daripada hadis yang Nabi rakyat katanya, orang yang minum arak ataupun minum benda-benda mabuk di atas dunia ni, dia mati tak bertaubat, maka dia akan makannya air-air naco ahli neraka. Ngabusuk, ngapanah, ngaseksa. Kalau kita atas muka dunia, mutah wek lalu dah. Busuk sikit ya. Tak ada makan, tak ada kecak ali. Mutah dah. Apatah lagi kena makannya pokok zakum yang berduri tapi kena telan masuk dalam mulut. Nah, apabila masuk dalam mulut, hancur habis. Perut-perut berela tubik. Dia akan boleh tengok perut-perut dia hancur. Lepas tu jadi klik semula pula. Makan pula. Gitulah. Lepas tu tambah pula, zidnahum azaban fauqal azab, kami tambah azab di atas azab. Maknanya hari ni
Kalau banding dengan hak kemarin, hak kemarin dulu, hak esok, hak lusa, Masya Allah, kau lama kau tambah hazak, kau lama kau tambah hazak. Ni ahli ni aku. Terutamanya, alladzina yasudduna an sabilillah. Orang yang menentang, orang yang sekat kemajuan agama Allah. Sepatutnya agama ni kena betul, kena maju. Tapi ada sebahagian, terutamanya orang-orang kafir yang usaha dia nak sekat jalan agama. Lepas tu kita bosannya, orang-orang Islam kita juga ada sebahagiannya yang kuang dia sekat tak sewa jadi agama maju. Ini wal'iyazubillah. Janganlah kita jadi orang yang duk sekat agama Allah nak we maju. Sekurang-kurangnya, kalau kita tak pandai nak ngajar, nak ceramah, nak royak, jangan kita duk menetek. Jangan kita duk kuang agama Allah. Gitulah. Utama sekali ayat ni duduk dia atas orang-orang kafir. Orang kafir yang dendam terhadap Islam, mereka tak berhenti-berhenti mikir nak menjadi hancur habis. Ha ni Allah ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sentiasalah mereka memerangi kamu. Perang sama dengan orang Islam. Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka dapat memurtadkan kamu daripada agama kamu. Kalau boleh nak jadi semua ni pakak tahuk belaka agama. Bila orang Islam yang tahuk agama, dia masuk agama lain, tu yang dia panggil murtad. Orang murtad sama ada di segi pegangi, kecek pe, perbuatan. Ha tu bukan sedikit orang-orang Islam kita hak lemah iman, tak ngaji, tak reti, tak faham. Lepas tu duk gelomok dengan orang-orang kafir. Kadang-kadang doi pariai, doi autonomat, orang Islam kita tak tahu katanya dia jatuh murtad lama dah. Dia duk pegang pasal ni jatuh agama. Ha ni bahaya ni. Orang-orang tak ngaji, apatah lagi orang-orang kafir yang dia nak jadi orang Islam. Kalau boleh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itulah orang-orang Islam ya tanhidkan. Ulama-ulama dia katanya kalau sekiranya orang kafir dia tak berjaya nak jadi orang Islam ni jatuh agama, tapi dia seram puak-puak kafir dia seram orang Islam melalui apa serengi fikiran tu yang panggil al-ghazwul fikr, al-ghazwul fikri, iaitunya peperangan melalui otak. Kalau nak perang berdai dong dong dong, boleh jadi orang dunia pakak tengok, oh pakak marah belaka, tapi mereka berjaya boleh tukar fikrah orang-orang Islam. Hak ni kita ada takut benar ni cara hidup orang Islam. Pelian tilanit tilanoi tilanit tilanoi, lama-lama pak tu nampak selalu natijah hasil dia. Oh dulu orang ni ya baik, ya betul, dia ngaji molek, tapi lah ni pergi jauh dah. Sebab tu satu benda yang berlaku lama dah ni saya rakyat ni, iaitunya dia panggil puak-puak liberal. Liberal ni artinya orang yang pasal mikir tak berdasar kepada agama sangat, nak kepada agama sikit-sikit. Samileh, samileh maknanya dia cuai okan ambil agama, tapi benda yang dia percaya, benda yang dia sebar, dia rakyat, dia nak pergi kot pasal kafe, nak pergi kot pasal dunia banyak. Ni puak-puak liberal. Nah, siapa yang kaji hal liberal ni memang ada belaka tiap-tiap bahasa orang kecek, ada belaka orang Melayu pun ada, orang Cina, orang Jepun, orang putih utama sekali yang pasal ambil ideologi bubuh dalam otak puak-puak dia ni pasal tak se kepada agama. Agama kena betul dengan nafsu otak dia. Dia mari tuwe nak we jadi agama kena turut dia. Kita jangan turut agama, dia kata. Ini ada belakang ni. Lepas tu sikit-sikit-sikit-sikit dia duduk makan otak orang-orang Islam kita sampai ke hidup sikit lagi tak sih semaya dah. Ha, tu. Hidup tak sih dah puasa, tak sih waga tu, tak sih waga ni. Ugamu, ugamu ni dia panggil kuluk. Kuluk-kuluk artinya lalang.
tak saya terima agama. Anda klik kepada ayat sini, thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Tak ada juga masa habis. Eh, insya-Allah kita sambung semula. Hari ni hari Khamis dah. Insya-Allah kita sambung hari Sabtu kalau tak mati. Ayat yang ke 73. Duk masih lagi duk di dalam ayat orang-orang hak kena kadi dia, iaitu kena masuk dalam api ni aka. Wallahi'azubillah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.